Setia temani Prabowo Subianto di setiap kampanye capres, Titik Soeharto dijuluki ini oleh netizen. Istri. Masyarakat Indonesia baru saja melangsungkan acara akbar pemilu yang memang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 kemarin. Di balik kemeriahan dan perdebatan di pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia yang berlangsung tiap 5 tahun sekali ini, ada yang menarik perhatian netter. Hal tersebut adalah momen kedekatan antara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan sang mantan istri, Titik Soeharto. Dilansir Hoops.id dari Instagram @TitikSoeharto, pada Jumat 16 Februari 2024, Titik Soeharto kerap terlihat di acara kampanye Prabowo Subianto. Beberapa unggahan Titik di akun media sosialnya menampilkan dirinya sedang bersama beberapa artis yang menghadiri kampanye Prabowo. Bukan kali ini saja Titik menghadiri kampanye mantan suaminya Prabowo yang mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, Titik kerap terlihat menemani ketika Prabowo menjadi calon presiden pada tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Putri Soeharto itu pun kerap kali membagikan momen dirinya menghadiri setiap kampanye sang mantan suami di akun media sosialnya. Kehadiran Titik yang selalu ada di setiap acara kampanye Prabowo ketika mantan suaminya itu mencalonkan diri sebagai presiden tentu menarik sorotan publik. Hingga membuat netizen memberikan dan menyematkan sebuah julukan kepada salah satu putri presiden kedua RI itu sebagai istri 5 tahunan. Banyak yang berharap kedua pasangan ini kembali rujuk dan Ibu Titik dapat menjadi ibu negara Indonesia jika Prabowo terpilih sebagai presidennya. Putri dari Presiden Kedua Republik Indonesia terlihat memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang menang dalam perhitungan cepat pemilu 2024. Menurut Titik, sebuah penantian panjang tidak akan pernah menjadi sia-sia ketika ingin mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai seorang pemimpin. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoops.id.